finalis Asyarhil Quran Putra dengan nomor peserta 120 akan membawakan syarahan yang berjudul Transformasi Dakwah di Era Digital. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama tariqan sawiyya. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammad. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum walam yaf'alu shay'an fariya. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. George Berner dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management in 20XX, What Will Be Important in Future, memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa akan banyak perubahan yang akan kita rasakan. Mulai dari pergantian musim yang bisa kita ganti sesuka hati. Pembangunan kompleks perumahan di bulan. Manusia-manusia robot banyak diciptakan. Hingga penggunaan teknologi digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang kita rasakan. Hadirin, perkembangan teknologi telah mengantarkan kita di era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas. Dari tingkat lokal hingga internasional. Di dunia nyata hingga ke dunia maya. Dari musala masuk ke ruang-ruang biara hingga gereja. Dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan. Kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning nan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai yang gagap teknologi sehingga media diisi oleh tayangan-tayangan yang meracuni pikiran dan mengotori hati. Seperti tayangan pornografi dan porno aksi, dan berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika hal ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka dalam musabaqah Syarhil Quran ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Transformasi Dakwah di Era Digital. Dengan landasan Quran Surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim.
سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, dalam perspektif ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa kalam insya talabi dalam bentuk amar yang menunjukkan adanya tuntutan dari atas kepada yang di bawahnya. Dari sini bisa kita pahami hadirin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita agar melakukan sebuah gerakan dakwah dengan pendekatan al-hikmah, al-mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Manan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu ahadin ala hasbi haulihi wa fahmihi wa qawlihi wa niqiyati. Setiap orang harus didakwahi sesuai dengan pemahaman dan keadaan mereka. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasien sehingga ia mampu menentukan jenis obat dan memberikan dosis yang tepat. Demikian ilustrasi prinsip dakwah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmati fi Da'wati Ilallahi Ta'ala halaman 188. Hadirin, dakwah bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten-konten dakwah harus dibuat agar unik, asyik dan menarik sehingga anak-anak yang kecanduan game lebih memilih melantunkan Al-Quran. Mak-mak yang biasa mencari gosip artis idaman berlari ke pengajian. Anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Bapak-bapak yang asyik menonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah agama.
Namun faktanya hadirin, banyak orang yang mengerti IT namun tidak menguasai ilmu syar'i. Sebaliknya, banyak dai yang memahami ilmu syar'i namun tidak menguasai IT. Demikian ungkapan Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Hadirin, selain bil hikmah, transformasi dakwah juga dilakukan dengan al-mau'izatil hasanah. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-mau'izatil hasanah adalah al-qaulul layyinur raqiq min ghairi ghilzati wala ta'fifin. Konten-konten dakwah harus berisi perkataan lemah lembut, tidak keras dan tidak mencela. Hadirin, dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi. Dakwah yang mengajak, bukan mengejek. Dakwah yang menghadirkan kebaikan, bukan kebencian. Dakwah yang menghadirkan rahmat, bukan laknat. Betul? Hadirin, begitu besar peluang dakwah di era digital. Namun sayang, sungguh sayang, fakta di lapangan menunjukkan konten-konten ceramah dan dakwah masih belum menjadi siaran favorit dan jarang viral. Namun sekalinya viral, biasanya tentang isu Islam yang radikal dan fundamental. Oleh karena itu, semangat untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran harus tertanam di dalam diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kita gelar khairu ummah atau umat terbaik sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi
At-Tabari dan Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan gelar khairu ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Mengapa kita dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita kepada umat manusia. Nahnu afdalu minkum wa dinuna khairu mimma tad'unana ilaihi. Dengan demikian hadirin dapatlah kita simpulkan bahwa transformasi dakwah di era digital setidaknya dilakukan dengan dua bagian. Pertama, transformasi dakwah dari era tradisional menuju era digital. Kedua, transformasi dakwah dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari debat yang menegangkan menjadi dialog yang menyenangkan. Sehingga kita tetap bersama meski berbeda pandangan. Sebelum kami mengakhiri syarahan kami, izinkan kami membawakan sebuah syair dari Buya Hamka berikut ini. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang maju serentak mencapai kemenangan untuk negara bangsa dan keadilan panggilan jihad hidupkan Allahu Akbar Allahu Akbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.